bedroom. Dan tadi abis main ya di Mangdu Square ya. Betul. Tapi staminanya masih fit ya. Alhamdulillah. Rahasianya, resepnya apa nih? Biar tetap fit. Kebetulan kan saya memang di bidang kesehatan. Memang apa tuh? Namanya struktur senam atau apa nih? Namanya itu baju terapi kesehatan. Oh gitu, ini keren banget. Merknya juga ini yang ternama nih, Mosino. Iya, kegiatannya apa aja selain nyanyi? Selain nyanyi, kegiatan saya bisnis. Apa tuh? Bisnis apa? Pokoknya yang menghasilkan. Yang menghasilkan. Mungkin bisa bisnis. Promo di sini? Iya, mungkin teman-teman semua tahu Ratu Arab nggak? Barike Ratu Arab. Apa? Ratu Arab. Ratu Arab. Ratu Arab. Ratu Arab. Iya, dia Barike. Oh, bentuknya betul? Lotion. Maksudnya buat apa? Dia untuk memutihkan kulit, untuk gatal-gatal, untuk merawat kulit lah intinya. Kalau pakai itu, kira-kira butuh waktu berapa lama, Mbak Elsa, biar kulitnya lebih putih? 7 hari aja udah beda. Bisa dimutihkan antara kanan dan kiri, yang kanan oles, yang kiri tidak. Jadi cuma untuk tangan aja apa buat? Seluruh badan, kan body care. Oh gitu, ya. Itu harganya berapa? Satunya 160. Oh gitu, ada jenis-jenisnya ya? Kebetulan perusahaan itu cuma main lotion sama lulur ya. Tapi buat ke muka bisa kan? Buat ke muka ada lagi namanya Ratu Blue. Oh gitu, maksud Mas Lili itu tadi ada yang buat body aja, ada yang buat apa juga? Yang wajah kan memang sensitif harus ya. Okay. Kalau kira-kira kalau buat kulit muka Mas Lili ini apa nih jenisnya? Stretching ya. Okay, ya. Kalau ini tipikal berminyak. Iya benar. Paling nanti pakai yang acne. Okay. Yang meratuh. Nanti kalau Mas Lili kepengen tinggal WA. Tinggal WA aja. Jadi jangan mahal-mahal diskon. Tenang aja, harga golongan, harga saudara. Oke. Mas Lili, sebelumnya saya mau ucapin selamat ulang tahun. Itu kan udah lama. Belum tidak. Ini kebetulan pimpinan saya, MJT Group, Mas Jo Tander hari ini ulang tahun. Oh gitu. Ya, saya mengucapkan. Maksudnya Mas Lili ya? Maksudnya. Oh, Mas Lili ulang tahun juga. Enggak, udah lama banget. Bulan Juni tahu. Oh, kira tadi Mas Lili gitu kan. Berarti manajer kamu ya? Pimpinan lah, beliau yang menciptakan lagu ini. Oke, okay. Kayaknya kenal Mas Lili Jo Tander. Jo Tander memang the king of Mashore Indonesia. Magician, tapi sekarang beliau ke musik ya. Oke, okay, mungkin mau ngucapin di situ. Ini ada TV-nya, TV Arisnya. Oh, TV-nya ya? Ya, untuk Mas Jo Tander, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, makin sukses diberkati dunianya. Amin. Oke, langsung aja untuk lagu yang pertama apa, Elsa? Lagu yang pertama judulnya Hanyalah. Lagu ini tentang alam semesta. Artinya begini, kita itu tidak boleh terlena oleh dunia. Kita harus ingat betul akan ada akhirat setelah dunia. Ya, ya. Kita ada harus berbaik, ya. Berbaik sangka. Bisa bermanfaat untuk orang lain. Jangan buruk sangka loh. Okay. Nanti hatinya, pikirannya mungkin nanti akan dilihat dari lirik lagu ini. Betul. Ya. Boleh dilihat di mana ini? Ini lagu sendiri kan? Lagu sendiri. Ini lagu single perdana Elsa. Oke. Okay. Nanti ada lagu cover juga. Ada. Kalau gitu langsung aja ya biar enggak okay. Lama-lama. Okay. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Elsa. Selamat malam.